Don't stop. Assalamualaikum manis, selamat datang di Auto Review. Ini aku mau review suatu produk yang selalu ada di hari raya. Apa itu? Sesuai judulnya, aku mau review Topless Sebi. Wah, reviewnya lengkap karena akan aku ukur satu persatu. Tidak berlama-lama, yuk langsung aja ke video selanjutnya. Jangan di skip ya manis. Sebelumnya, klik tombol subscribe ya, biar semangat terus buat video bermanfaat berfaedah lainnya. Sebelum membuka, kamu akan menerima produk dalam keadaan segel seperti ini. Sebab ini produk pecah belah, jadi aku sarankan hati-hati ya bukanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Produk dipacking dengan gabus seperti ini. Gabus pertama itu terdiri dari jejeran tutup-tutup toples. Nah, gabus yang kedua itu terdiri dari jejeran toples-toples manjelita edodoe cantike eblolela. Mau ngapain? Ini dia tiga toplesnya, terdiri dari pendek, sedang, dan tinggi. Lips tangan siapa ini? Tara, ini dia. Tiga toples cantik dan elegan. Yuk kita review ubok-ubok tuntas. Lanjut, say. Bagian pertama adalah tutup toples berbahan keramik. Bisa rapat, ternyata ada karet plastik seperti ini. Ini detail tutupnya. Ada kayak bah aluminium silver gitu. Tuh, aku ketok-ketok tutup keramiknya. Asli keramik kan? Sekarang bagian kedua adalah badan toples. Bagian bawah bahannya keramik kayak tutup toples. Ada tulisan Vicenza-nya. Yang bening ini bahan kaca cukup tebal, bisa dilihatnya kan? Nih, kita pasang lagi ya karetnya. Saatnya kita tes kerapatan toples ini. Toplesnya udah rapat. Nih aku mau jungkir balik si toplesnya. Bukan sulap, bukan sihir, aman ya tutupnya, nggak mudah lepas. Sekarang kita lanjut ukur mengukur. Toples pertama. Badan toples yang bening ini panjangnya kurang lebih 12 cm. Toples kedua, badan toples yang kaca ini panjangnya 13,5 cm. Nah, toples yang ketiga, panjangnya ini yang bahan kaca ini 15,5 cm. Bagian bawah yang keramik tiga toples ini semua sama 3 cm. Sekarang ke bagian tutupnya. Dari bibir tutup ke ujung tower yang kayak kristal ini kurang lebih 5,5 cm. Kalau dari bibir toples ke dalam yang ada karetnya itu kurang lebih 1,5 cm. Nah, diameter toples Sebi ini semuanya 10 cm. Di video ini aku ukur semua diameter 3 toples tersebut buat memastikan kalau memang semua ini 10 cm. Jadi kesimpulannya, tiga toples ini semua sama, mulai dari diameter hingga ke bahan-bahannya. Yang membedakan hanya satu, yakni tinggi tiap toples. Oke, sekian auto review kita episode kali ini tentang Topless Sebi by Vicenza. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang kamu punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.